Selepas dua kali tidak bernasib baik untuk beraksi bersama skuad bola sepak bawah 23 tahun kebangsaan, Muhammad Fahmi Daniel Muhammad sekali lagi dipanggil ke pusat latihan pusat sebagai persediaan menghadapi temasya Sukan C Vietnam pada bulan depan. Pemain berusia 20 tahun itu bertekad untuk menggandakan usahanya demi mempersembahkan aksi terbaik bagi memastikan namanya tidak lagi tercicir. Untuk Sukan C kali ini, saya harap saya dapat bermain dan saya dapat terpilih untuk 20 yang terbaik. Dan saya harap saya dapat bagi yang terbaik. Semua orang tahu yang kita punya matlamat sebenar adalah AFC. Jadi Sukan C ini adalah satu platform yang terbaiklah untuk semua pemain memberikan terbaik untuk persiapan ke AFC. Pemain tengah itu menerima panggilan pertama untuk menggalas cabaran negara di kejohanan AFF bawah 18 tahun di Ho Chi Minh, Vietnam. Namun, tidak berjaya dalam kesebelasan utama. Panggilan kedua kesayangan kejohanan AFF bawah 23 tahun pula terjejas apabila produk Akademi Mokhtar Dahari AMD itu diuji positif COVID-19 sejurus tiba di Kemboja. Seramai 31 pemain telah dipanggil ke kem latihan pusat sebagai persediaan ke Hanoi, namun hanya 5 pemain melapor diri setakat ini.